dapat punya. Jadi okay, berapa banyak ikan satu kali anu ulur? Oke, okay, selalunya kalau banyak ikan itu satu mata kail itu. Woi, 8 lah. Woi, ah, nah, kalau 8 kali empat sudah berapa itu? 8 kali 8 68. Wah. Wow. Ini. Oke okay guys, ini hari kita dapat satu penemuan ya. Ada kawan ini kongsi tentang cara memancing yang terbaru. Lama sudah juga. Lama sudah, tapi yang teknik terbaru ya. Nah, ini ada dua si Odo guys, ada dua nih ya. Nah, bagi mereka yang kaki pancing, nah, bolehlah tengok-tengok ya. Nah, ini di Tempahas guys. Tengok nih, di Tempahas. Nah, dia ada 8 mata kail, nah, dengan nah, beli juga sampai 20, tapi kami order 8. Sebab belum berapa pakar ini ya. Baru mau coba-coba. Tapi mengikut kawan ini ya, dia sudah coba nih. Nah, nanti kita dengar cerita seterusnya. Dan ini di Tempahas, nah, dengan harga 8 dia punya mata ini, harganya 10 ringgit saja. Jadi kalau ada berminat, belilah PM ya. Saya boleh antar, oke okay? Belum termasuk pengantaran lah, nah, pos pengantaran. Oke, okay, jadi ada dua, dua si Odo ini guys. Ada dua, saya bagi 20 ringgit lah ya, mana tahu mujarab ya. Tapi memang mujarab pun ya, jadi mana tahu tersangkut ya, bolehlah boleh pakai yang satu lagi sementara mengurus yang satu boleh memancing ya. Jadi ada dua, oke, dia punya cara pembuatan ini guys. Nah, tanya sendiri. Tidak miss lah, memang dapat. Jadi berapa banyak ikan satu kali anu?
Oke, selalunya kalau banyak ikan itu satu mata kailis. Oi, 8 lah. Oi, dah. Kalau 8 kali angkat sudah berapa itu? 8 kali 8, 68. Oh. Eh, bak ini. Memang ini. Tapi kalau sedikit-sedikit ikan ada 4 3 2 1. Jadi memang ini mujarab kan. Ya emang ini mujarab. Saya rasa dia ada juga yang dijual di pasaran. Okay. Kadang kalau bergantung kepada size pancing itulah, kalau di pasaran ini ada yang sekitar harga 5 ringgit, ada yang 12 ringgit. Oke, okay. Tapi yang paling mujarab lah ialah yang dibuat sendiri. Ya guys, ya inilah ciptaan yang paling baik guys. Ya, dibuat sendiri. Di kedai itu belum confirm lagi. Nah, ini berkualiti, dia punya tangsi pun besar, mata kail pun sesuai untuk ikan. Ya. Dan ini sudah teruji guys. Nah, kita ambil ini, ya. Oh, boleh tahan. Jadi kita akan jumpa di laut, ah, untuk sesi terusnya ya. Kita akan bagi makluman kepada peminat. Mantap apa nih? Peminat pemancing. Ya. Raja pancing. Ya, kita akan tunjukkan aksi-aksi. Nah, satu masa kita akan di laut ini. Harap-harap ada peluang. Oke. Okay. Jadi hari itu ikan apa yang kita dapat? Oke, ikan tongkol dengan ikan belana, ikan belana, ikan lumahan dengan ikan basuh. Oh, berapa kilo? Lebih kurang 5 kilo lah. Wah, berapa lama? Oh, enak. Hebat ini, 40 menit guys. Hah? Dapat 10 kilo. Jadi hebat. Jadi jangan lagi beli ikan di pasar guys, kalau sudah dapat ini. Nah, ikan fresh lagi bagus, hasil pencarian sendiri, lagi fresh dan lagi sedap. Nah, okay. Sementara kita beriada juga, ya. Kita harus kawal jarak, ikut SOP, satu norma baru, kita jaga kita. Jadi, di laut pun begitu. Di laut pun samalah. Apalagi mau mancing, mesti jauh-jauh, nanti berpuluh. Oke, okay, jadi terima kasih. Oke, okay, ini saja perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Takkan muncing sampai hitam. Oke, okay, thank you.